Bagi saya, membuat video itu seperti halnya memasak. Perlu bahan-bahan yang baik dan dimasak dengan baik pula. Dan yang terpenting adalah rasa. Di sini saya sedikit berbagi bagaimana saya membuat video kepada guru-guru sekolah Binekas yang di saat masa pandemi ini dituntut untuk membuat media belajar yang salah satunya adalah video. Karena mau tidak mau pembelajaran dilakukan jarak jauh. Hebat bagi para guru-guru yang luar biasa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Semoga itu semua akan menjadi bekal mereka kelak. Amin.